tidak ada ledakan di layar. Tidak ada pengumuman resmi. Namun pagi ini, media Ukraina panik. Judul-judul muncul serempak. Narasi berulang. Satu klaim utama, Iskander Rusia, diduga telah dimodernisasi. Bukan 500 km, melainkan 800 km. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya tidak. Apakah Iskander baru benar-benar telah diluncurkan? Atau ini hanya bayangan dari ketakutan strategis? Mari kita bedah, tanpa emosi, tanpa propaganda, hanya data, logika, dan realitas medan perang. Media Ukraina melaporkan sesuatu yang tidak biasa. Serangan balistik, lintasan menyerupai Iskander, namun jarak target terlalu jauh. Disinilah alarm berbunyi. Karena jika benar Iskander menjangkau 800 km, maka seluruh peta pertahanan berubah. Bukan hanya garis depan, bukan hanya wilayah perbatasan, tetapi pusat logistik, pangkalan udara, dan node komando jauh di belakang. Namun penting, dicatat, tidak ada konfirmasi resmi dari Rusia, tidak ada parade, tidak ada pengumuman Kementerian Pertahanan, hanya laporan media, analisis fragmen, dan inferensi dari dampak. Secara teknis, ya, mungkin. Secara resmi, belum. Iskander M dikenal memiliki jangkauan sekitar 500 km. Namun jangkauan bukan angka sakral. Ia adalah hasil kompromi, berat hulu ledak, muatan bahan bakar, profil lintasan, dan kecepatan terminal. Jika hulu ledak dikurangi, ruang bahan bakar bertambah. Jika lintasan dioptimalkan, energi kinetik dimaksimalkan. Ini bukan teknologi baru, ini rekayasa klasik. Artinya, satu hal, klaim 800 km tidak mustahil. Namun itu belum berarti operasional penuh. Dalam dunia militer, bisa dan digunakan secara massal adalah dua hal berbeda. Banyak orang salah paham, Kinzhal sering disebut lebih berbahaya, lebih cepat, lebih jauh, namun Ukraina justru lebih waspada terhadap Iskander. Kenapa? Karena deteksi. Kinzhal diluncurkan dari udara. MiG-31K harus lepas landas. Radar menangkapnya, satelit memantau, ada waktu. Sedikit tapi ada. Iskander berbeda. Berbasis darat, diluncurkan dari kendaraan tel, bisa bersembunyi di hutan, di kawasan industri, di balik bangunan sipil. Tidak ada pesawat, tidak ada tanda awal. Saat Iskander muncul di radar, waktu reaksi hampir habis. Inilah yang membuatnya mematikan secara taktis. Bukan karena jangkauan semata, tetapi karena kejutan. Mari kita susun kemungkinan. Skenario pertama, Iskander lama, diluncurkan dari posisi lebih maju. Media salah menghitung jarak. Ini sering terjadi dalam perang, terutama saat tekanan tinggi. Skenario kedua, varian termodifikasi terbatas, bukan produksi massal, digunakan sebagai uji lapangan. Tujuannya bukan kehancuran, tetapi pengamatan. Melihat respons pertahanan udara lawan. Skenario ketiga, salah identifikasi senjata. Lintasan menyerupai Iskander. Kecepatan mirip, namun platform berbeda. Dalam konflik modern, kesalahan identifikasi bukan hal langka. Perang bukan hanya soal ledakan, tetapi persepsi. Bagi Ukraina, isu ini berguna. Menekan Barat, mempercepat bantuan, menegaskan urgensi sistem Patriot tambahan. Bagi Rusia, ketidakpastian adalah keuntungan. Tidak mengonfirmasi, tidak membantah, membiarkan lawan bertanya-tanya. Dalam doktrin militer, keraguan musuh adalah aset. Jika, dan hanya jika, Iskander 800 km benar-benar operasional, maka konsekuensinya besar. Zona aman Ukraina menyusut drastis. Sistem pertahanan udara dipaksa menyebar. Efisiensi menurun. Celah terbuka. Ini bukan soal satu rudal. Ini soal tekanan berkelanjutan. Namun,
sampai hari ini, bukti keras belum ada. Perlu satu hal ditegaskan, informasi dalam konflik aktif selalu tidak sempurna. Data datang terpotong, visual sering buram, waktu kejadian tidak selalu sinkron dengan laporan. Inilah yang disebut kabut perang. Dalam kondisi seperti ini, analisis tidak bekerja dengan kepastian mutlak. Ia bekerja dengan probabilitas, dengan pola, dengan perbandingan historis. Karena itu, setiap klaim, baik dari media Ukraina, Rusia, maupun sumber Barat, harus dibaca sebagai potongan puzzle, bukan gambar utuh. Kesimpulan tidak ditarik dari satu serangan, tetapi dari pengulangan, konsistensi, dan perubahan pola penggunaan senjata. Jika melihat ke belakang, Rusia jarang memperkenalkan senjata baru secara terbuka sejak awal. Polanya berulang. Senjata diuji secara diam-diam, digunakan terbatas. Reaksi lawan diamati. Baru setelah itu, narasi dibangun. Hal ini pernah terjadi pada sistem rudal, drone, hingga amunisi presisi. Jika Iskander termodifikasi memang ada, maka logika militernya bukan demonstrasi, melainkan validasi lapangan. Bukan untuk pesan publik, tetapi untuk evaluasi internal. Dan selama fase ini berlangsung, kebingungan lawan justru menjadi bagian dari efektivitas senjata itu sendiri. Mari kita simpulkan dengan dingin. Tidak ada konfirmasi resmi, tidak ada bukti visual definitif, namun kepanikan juga tidak muncul tanpa sebab. Iskander tetap menjadi senjata paling sulit diprediksi, dan kemungkinan modifikasi selalu ada. Untuk saat ini bukan fakta, ini sinyal. Sinyal bahwa perang teknologi terus bergerak. Sinyal bahwa ketidakpastian semakin dalam. Dan dalam konflik modern, yang tidak terlihat, seringkali paling berbahaya. Konten ini disusun untuk tujuan edukasi, analisis, dan informasi publik berdasarkan laporan media terbuka, kajian strategis, serta analisis militer non-klasifik. Narasi yang disampaikan tidak dimaksudkan sebagai propaganda, dukungan terhadap pihak manapun, maupun pembenaran atas tindakan militer apapun. Seluruh pembahasan bersifat analitis dan hipotetis, dengan keterbatasan akses terhadap data resmi di medan konflik. Beberapa visual pendukung dalam video ini dapat berupa rekonstruksi, ilustrasi, atau materi berbasis AI yang digunakan semata-mata untuk membantu pemahaman penonton ketika dokumentasi asli terbatas. Penonton diharapkan menyikapi konten ini secara kritis dan sebagai bahan wawasan, bukan sebagai kebenaran mutlak atau sumber informasi tunggal.